Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sekarang sangat bahagia sekali, sangat senang sekali karena hari ini juga saya telah dikirimi surat cinta dari YouTube, yaitu pin Google AdSense ini, teman-teman. Ya, seperti apa sih ceritanya saya mendapatkan pin Google AdSense? Mari kita saksikan. Baik, teman-teman, jadi saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya menjadi YouTuber pemula, ya. Jadi awalnya dulu ketika mempunyai channel YouTube itu awalnya coba-coba, teman-teman. Berawal dari coba-coba tersebut, dan pastinya dulu ya ada niat menjadi YouTuber, cuma nggak kepikiran kok sampai sekarang mendapatkan pin Google AdSense itu, ya. Jadi pertama itu pengalaman saya itu niatnya coba-coba dan keterusan menjadi hobi dan sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah detik ini saya telah dikirimi pin Google AdSense dari pihak YouTube, dan karena saya telah memenuhi beberapa syarat dari YouTube, yaitu pertama harus mencapai 1000 subscriber, yang kedua harus mencapai 4000 jam tayang, dan yang ketiga kalau dua persyaratan tersebut sudah dipenuhi itu harus mencapai $10 estimasi pendapatan dari channel YouTube kita. Dan alhamdulillah saya telah memenuhi 3 syarat tersebut dan sampai sekarang baru dikirimi pin Google AdSense tersebut. Nah, ini teman-teman. Dan sekarang saya mau unboxing pin Google AdSense tersebut. Baik, karena ini baru datang dan belum saya buka juga, saya mau unboxing sekarang. Mari langsung saja kita unboxing pin Google AdSense dari YouTube. Saya juga penasaran, teman-teman, seperti apa sih dalamnya yang jadi idaman konten creator selama ini, yaitu apa namanya, surat cinta bahasanya, surat cinta dari YouTube. Karena ini pertama kali saya mendapatkan, saya juga penasaran. Nah, kita buka. Saya baca dulu, teman-teman, yaitu dari Google AdSense, ya, yaitu ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat. Ini mungkin petunjuk untuk memasukkan pin ke email kita. Terus ada pin di sebelah kanan. Pin ini pinnya saya tunjukin, saya tutup karena ini privasi, ya. Saya tutup dan saya blur, teman-teman. Jadi sedikit cerita dari pengalaman saya mendapatkan pin Google AdSense ini, ya, awalnya saya membuat YouTube itu mencoba. Awal saya membuat YouTube ini coba-coba, teman-teman. Coba-coba terus keterusan menjadi hobi, ya, tentunya ada niat terus ada usaha dan sabar, yang terakhir doa, teman-teman. Kalau sudah ada niat, usaha dan doa, ini insya Allah apapun itu insya Allah akan ada hasilnya. Jadi saya membuat YouTube 2019, 2020, 2021 baru dimonet karena konten saya ini kurang menarik mungkin, tapi ya alhamdulillah ada beberapa video saya yang alhamdulillah bisa mencapai 4000 jam tayang, terus sampai $10, sampai sekarang dikirimi pin Google AdSense tersebut. Saya sangat bersyukur karena sudah mencapai apa yang saya inginkan, teman-teman. Jadi buat konten kreator lainnya,
Saya saranin nih, bikin konten semenarik mungkin sehingga viewers ataupun penonton itu ya suka dan mungkin bisa masuk beranda YouTube seseorang sehingga bisa mengklik video kita. Seperti itu. Yang penting jangan patah semangat. Ketika patah semangat di tengah jalan itu ya gak ada hasil. Ketika kita mau lanjut terus, patah semangat ya wajar, tapi diusahakan tetap membuat konten video terus upload. Yang penting istiqomah. Kalau kita biasa upload seminggu sekali ya terus, kalau bisa upload seminggu dua kali. Kalau kita sudah dimonet baru mau buat konten setiap hari nggak masalah, karena dari setiap video tersebut akan ada estimasi hasilnya teman-teman, ada estimasi pendapatan yang akan diberikan untuk kita. Dan salah satunya pin Google AdSense ini tujuannya untuk menyambungkan ke nomor rekening ATM kita, seperti itu. Dan dari saya juga dari awal itu memang nggak ada niat sebenarnya. Dari awal saya juga itu ya sudah pesimis, cuma ya namanya usaha apa salahnya diterusin ya, ada kalanya bosen itu wajar ya, patah semangat ya wajar, tapi terus buat konten terus ya, kalau bisa dibuat semenarik mungkin. Dan dari beberapa video yang saya upload, yang saya unggah di YouTube ini ya enggak semuanya rame, cuma ada beberapa yang rame. Dan di situ ada estimasi penghasilan ya, di selain ada estimasi penghasilan sebelum kita dimonet itu juga harus, kalau bisa viewers penonton kita rame, jadi bisa mengejar jam tayang. Kalau jam tayang sudah, subscriber sudah, nah baru nih $10 ini, $10 dan nanti dikirimi pin Google AdSense ya. Kurang lebih saya itu 4 minggu kalau nggak salah dikirimi ke kantor pos di sekitar tempat tinggal teman-teman, nantinya akan dikasih tahu oleh pihak pos melalui kantor desa. Kalau teman-teman mencantumkan nomor HP di email itu biasanya langsung dihubungi pihak pos, langsung kita ambil di kantor pos seperti itu. Buat teman-teman terus semangat, terus berkarya, karena usaha kita itu pasti ada hasilnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya tunjukkan unboxing pin Google AdSense saya ya. Dari awal hingga akhir ada salahnya, saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.